Pak Reno, maaf mengganggu. Iya. Yeah. Pak Reno mau mampir sekalian ke gudang untuk mengambil beras yang disumbangkan. Kebetulan ini jalannya searah, Pak. Tapi kalau Pak Reno nggak bisa, nggak apa-apa. Iya, yeah, bolehlah. Daripada bolak-balik. Baik, Pak. Kalau begitu, saya langsung menuju ke gudang ya. Afif. Iya, Pak. Ada pembeli datang. Kamu angkat beras itu ke mobilnya. Berapa banyak, Pak? 2 karung. Sudah kamu taruh aja di bagasi. Kok malah bengong? Iya, Pak. Saya nggak balik ke kantor lagi. Mungkin langsung pulang kali. Kamu handle-nya dulu semuanya. Nanti kalau ada apa-apa, tinggal email ke saya. Tapi aman kan? Pak Reno, udah selesai, Pak. Oke. Yaudah, nanti saya telepon lagi ya. Afif. 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 Ada apa, Pak? Kamu kerja di sini. Afif, kenapa kamu harus kerja kasar seperti ini? Hah? Kamu punya kemampuan untuk kerja lebih baik dari ini. Aku nggak masalah kerja seperti ini. Bilang ke aku, kamu mau pekerjaan seperti apa? Nanti aku akan carikan posisi di kantor aku. Mohon maaf, Pak. Aku masih banyak kerjaan yang lain yang harus aku kerjakan. Permisi. Afif. Aku belum bayar. Bentar, Pak. Uang ini kebanyakan. Tips buat kamu. Enggak. Ini cukup, Pak. Ayo, aku mohon Bapak ambil ini. Kalau kamu nggak mau, kamu bagi-bagi ke teman kamu. Kalau bukan aku yang kerja di sini, kamu nggak mungkin ngasih uang sebanyak ini. Afif, ini rezeki buat kamu dan teman-teman kamu. Kamu nggak bisa nolak. Reno, tunggu. Mas. Mas. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Ini kebetulan aku dapat rezeki. Mungkin nggak banyak, tapi ya semoga bisa diterima ya. Alhamdulillah banget. Saya memang lagi butuh uang untuk berobat anak saya. Saya juga alhamdulillah karena sudah harus bayar kontrakan. Kenapa kamu harus melakukan pekerjaan ini? Apa kamu bisa menafkahi keluarga kamu? Bagaimana dengan Bella?